Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita meneruskan mengaji Umi kita di jilid 5 halaman 6. Baik, Ustazah awali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Disimak video baik-baik nggih agar nanti mengajinya tidak ada terjadi kesalahan nggih. Baik, Ustazah akan segera mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Balil ladhina kafaru yukadzibun. Yawma takunu as-samaa'u kal-muhl. Wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Baik, kita tadi ya mengaji Umi halaman 6 jilid 5. Baik anak-anak, untuk kelas 3 hafalannya surah Al-Ghasyiyah sampai ayat yang ke-10 nggih. Ini Ustazah muraja'ah dulu dari ayat yang ke-7 untuk tambahannya 3 ayat dari ayat 8, 9 dan 10. Ustazah muraja'ah dulu dari ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayat yang ke-8. Wujuhun yawma idhin na'imah. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'iha radiyah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Setelah lagi ayat yang ke-10. Fi jannatin 'aliyah. Itu tadi ya, ayat 7 sampai ayat 10. Untuk tambahannya ayat 8 sampai 10 nggih. Itu tadi untuk kelas 3. Baik anak-anak, untuk kelas 4 hafalannya surah Al-Buruj ayat 17 dan 18 nggih. Ustazah muraja'ah dulu dari ayat yang ke-16 dengan Ustazah awali bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-16 dulu. Fa'alul lima yurid. Selanjutnya tambahannya ayat yang ke-17. Hal ataka hadithul junud. Ustazah ulangi lagi. Hal ataka hadithul junud. Selanjutnya ayat yang ke-18. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Anak-anak, itu tadi ya mengaji Umi jilid 5 halaman 4 dan 5 surah Al-Ghasyiyah untuk kelas 3 sampai ayat 10, untuk surah Al-Buruj kelas 4 sampai ayat yang ke-18. Diperhatikan video dari Ustazah nggih. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.